Shalom Joy Home. Hi Ivy. Hi Ryan. Hi semua. This is Joy News. Ivy, sedar tak sedar kita telah pun melangkah ke bulan yang baru kan? Betul-betul. Ya Ryan, kita sekarang sudah pun berada di bulan February. The month of apa? The month of love. Betul, dalam bulan ini ada beberapa event yang bakal berlangsung di Joy Center. Wow. Mau tahu apa? Jom, let's check it out. Kebaktian Ahad atau Sunday Service pada minggu depan yang bertarik 12 Februari 2023 akan diadakan seperti biasa, bermula tepat pada jam 9 pagi dan pintu gereja akan dibuka seawal pada jam 8.30 pagi. Kan Ivy? Iya. Ivy, saya tengok macam sibuk sejak kamu nih. Apa kamu buat nih? Semua udah grepet, Bani. Tapi sekarang jam berapa nih? Jam 7 kan? Belum semua kali, belum buka. Ada kok susah Ivy. Kenapa? Kita kan ada Jessie Cafe, punya sedap tuh dorong masak pagi-pagi itu. Yang Jessie Cafe jam 7.30 kah tuh? Betul. Yang setiap hari Ahad tuh kan? Betul. Oh, iya kan? Selain itu, good news untuk kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah, kelas Jessie kini telah pun dibuka. Saya mendorong agar kanak-kanak kita serta ikhlas ini. All activities free and super fun. Adakah Anda memerlukan sokongan doa? Atau adakah Anda ingin mengongsikan berkat dan kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan Anda? Kini Anda boleh mengisi borang praise report atau borang prayer request secara online dengan mengimbas QR code yang tertera di screen atau dapatkan tautan tersebut di WhatsApp grup resmi Joy Santa SIB selewat-lewatnya sebelum 10 Februari 2023 bersamaan dengan hari Jumat depan. That's it for this week. Kita sudah pun berada di penghujung Joy News bagi minggu ini. If this is your first time here, we want to let you know how excited we are that you are here. Betul, Ryan? That's right, Ivy. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai activity-activity di Joy Center, Anda boleh melawat social media rasmi di Joy Center seperti yang tertera di screen, atau Anda boleh juga hubungi admin. Sekian saja dari saya, Ivy. Dan saya, Brian. Jumpa lagi di Joy News yang akan datang. Love and respect. Bye-bye. Bye.